Amin ala umri dunia wa din Salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'alihi la'azim amma ba'du Ya itu kalau mutola'ah begitu Ya iya Kalau dimutola'in bisa hmm. Dengarnya enak ya Walaupun salah dikit-dikit itu nggak masalah ya, karena ada yang salah berabe, ada yang salah nggak berabe, <laughs> begitu ya. Iya, ini ya, rajin-rajin mutlak, rajin-rajin muzakara. ntar bisa. Iya, hmm. ya. jangan jangan, iya jangan uh, uh, sia-siakan waktu kamu yang sangat banyak ini wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' ka zakar bil mubtada' wa dan mereka para ulama nahu merupakan mubtada'an akan mubtada' bil ibtida' dengan ibtida' ya merupakan mereka mubtada' dengan ibtida' artinya apa ya amilnya maknawi ya amilnya maknawi kaza ka rob bin bil dan seperti ini merupakan khabar dengan mubtada nah khabar dengan mubtada artinya apa di sini amil mubtada maknawi amil khabar lafzi amil mubtada maknawi eh, makanya dikatakan ibtida enggak ada kata-kata setelah dia enggak ada lapas setelah sebelum enggak ada lapas sebelum mubtada ya, dia maknawi Iaitu ibtida amil khobar lapas siapa ya, yaitu mubtada itu ada lapasnya tuh ha, ya ada lapasnya ya zaidun qaimun nah, ha. zaidun qaimun contohnya umpama <tuh -tuh, yang entar di sini ada zaidun qaimun zaidun i'rab jadi mubtada qaimun i'rab jadi khobar Zaidun amilnya adalah ibtida yaitu enggak, maknawi enggak kelatan di situ lapasnya enggak ada sebelum Zaidun ada lapas lagi enggak enggak ada ya Ko imun, ya yang merupakan adalah mubtada siapa Zaid Zaidun ada lapas enggak tuh ada makanya disebut amilnya adalah lapzi lapas itu bait segitu itu begitu maknanya maksudnya simpelnya begitu ya simpelnya begitu nah, beliau di sini banyak sekali menerangkan madhhabu sibawaihi wa jumhurin basriyina dan madhab ba madhhab imam sibawai dan jumhur ulama basra anal mubtada'a ya yaitu bahwasanya mubtada marfunya itu diropakan mil ibtida dengan ibtida ha. ini maknawi enggak ada lapas sebelum dia wa anal dan bahwasannya khobar marfunya yaitu diropakan mil mubtada dengan mubtada ah. ada enggak tuh lapasnya ada makanya dia ambilnya namanya lab fal amilu fil mubtada'i khabar maknawiyun maka bermula amil pada mubtada yaitu maknawi nah, amil pada mubtada maknawi karena ya sebelum mubtada enggak ada lapas tuh makanya dia mubtada dengan ib tidak kalau khobar dirobahkan dengan mubtada ada enggak lapasnya tuh Lapasnya ada enggak? Khobar Mubtada ada enggak lapasnya? Ada tu. Ya Pak, Mubtada tu lapasnya. Zaidun, Qaimun. Ada enggak Zaidunnya? Ada. Makanya disebut dengan Amil Labzi. Karena ada lapasnya. Wahuwa kaunul ismi mujarodan anil awami ni Dan bermula dia, ya, yaitu keadaan isim yang sunyi daripada amil-amil yang mangsa lap, lapas. Itu keadaan isim yang sunyi daripada amil lapas kagak ada lapas di situ. Ya, wa ini ya selain tam yang tambahan. Ya. Wa ma dan apa yang menyerupai akan dia. Contohnya banyak dah. Ya. Wa turiza dan dikecualikan mengenai zaidi dengan selain tambahan min misli dari seperti bihasbika dirhamun. Cukuplah kepada engkau di raham. Fabi asbika maka lapas bihasbika. Mubtada on itu mubtada asmika Dia mubtada tuh. Wao mujara Dan ni itu sunyi. Anil awami labsiati daripada amil amil lapas. Wa za'idi. ya tidak eh, selain tambahan. Jadi nggak ada tambahan lagi. Walam yatajarrad an zaidati dan tidak sunyi dia daripada tambahan. Fa inal ba azda khira ta'ala zaidatun maka ba yang masuk atasnya itu tambahan. Tambahan ya. ya. makanya walaupun jar ya tetap di Eropa jadi mau tak ada wah tuniza misimiha dan dikecualikan dengan apa misimiha min misli dan seperti rumba rajulin ko imun ya, banyak atau berapa banyak laki-laki yang berdiri. Farajulin maka wasajin mubtada itu mubtada. Ya, walaupun barisnya kasrah jar. Walaupun barisnya jar. Wa qaimun, <tellan> ah khabaru qaimun itu khabarnya. Wa idul ala zalika menunjukkan atas demikian itu, ya, rabbul ma'tuf alaih. Oleh rafa yang diatopkan atas di mana rafa Qaimun. <tellan> ya eh, yang dia topan eh, entar ada topan ya nau sumpama rubba rajulin qaimun wa imraatun ini dia rubba rajulin qaimun wa imraatun rubba rajulin qaimun wa imraatun ini imraatun atap kah? eh, imra rajulin atapnya ka rajulin ini menandakan dia rupa ya berapa banyak laki-laki yang berdiri atau banyak boleh juga begitu laki-laki yang berdiri dan perempuan Wal dan bermula amil pada khobar yaitu lapas Ya. Ya, amil pada pada khabar yaitu lapas Mana lapasnya Yaitu mubtada. Yaitu mubtada. Nah, kemarin kita udah kaji tentang mubtada. Mubtada ya itu ada dua, ada yang ada khobarnya, ada ada yang fa'ilnya. cuma fa'il sadar masadal khobar. Ya itu jangan dilupain tuh kemarin tuh ya, begitu nah Jadi kalau nahu memang dia harus berurut, makanya pelajaran kemarin jangan dilupa. Ya habis belajar kita pelajarin lagi. <Til horden> ya adik -uh, ya Wa mazhabu rahimahullah. Ini adalah Mazhab Imam Sibawai rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Wazahab kamu ila al amil fil mubtada dan berpendapat oleh satu kamu kepada bahwasanya amil pada mubtada wal khomari dan khomar al imtidau. Nah, ada satu kamu mengatakan amil pada mubtada dan khomar adalah imtida. Berarti apa? Maknawi. Nah, gitu. Para amilu fihi maknawi. Maka kalau begitu amil pada keduanya adalah maknawi wa al-mubtada umar pun bil ibtidai ada lagi mengatakan pendapat lain mubtada itu bermungum tanda itu diropakan dengan ibtidai uh, yeah. wal khobar umar pun bil ibtidai wal yeah. sedangkan, khobar, ya. sedangkan mukhabar yaitu diropakan dengan ibtidai dan khobar yeah, dua wa dan dikatakan tarofaa ya ropa keduanya wa maknahu mananya apa annal khobaro ropa al mumtada bahwasanya khobar merupakan mumtada ini kata pendapat lain khobar merupakan mumtada wa annal mumtada jadi saling merupakan merupakan keduanya saling merupakan wa annal mumtada ropa al khobaro dan bahwasanya mumtada merupakan khobar jadi khobar merupakan mumtada, mumtada merupakan khobar. Ada satu pendapat begitu. Wa dan luhazin mazhab ini yang paling tengah ini mazhab adalah mazhab si mazhab imam si bawahi. Wa itulah yang pertama. Ya apa yang pertama? Ya mumtada dirupakan dengan tidak berarti amilnya maknawi khobar Nirobakan dengan mubtada amilnya labzi itu pendapat yang paling tengah yang lebih tepat ya, yang lebih tepat <tuh> 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 wa azal khilaf dan ini khilaf mimma la ya, di antara sesuatu yang enggak ada faedah padanya ya enggak usah dipikirin itu yang penting bisa baca gitu ya, ya, ya. udah. Wallahu <laughs> alamin